Halal bihalal bersama pemerintah daerah, TNI Polri, masyarakat biak numpor, tingkatkan silaturahmi. Di bawah sorotan tema, membangun aparatur sipil negara yang beriman dan bertakwa guna mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Senin 10 Juli 2017. Pemerintah daerah, TNI, Polri, masyarakat biak numpor, secara bersama-sama sehati dengan rasa syukur dan iman pada Tuhan Sang Pencipta, laksanakan halal bihalal bertempat di Gedung Wanita dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Acara dibuka dengan pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh Raudin Espar. Setelah itu diikuti laporan Ketua Panitia Abdul Kahar yang mengaturkan banyak terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah yang sangat mendukung terselenggaranya halal bihalal, serta ucapan terima kasih pula bagi semua pihak pendukung lainnya. Acara ini sangat baik karena akan meningkatkan solidaritas di antara kita, kata Pangkosek Hanut Nasumpat, Marsma TNI Heraldi Dumex Dharma, dalam sambutannya mewakili pimpinan TNI Polri. Sementara itu, Bupati Biak Numfor, Thomas Oli, saat memberikan sambutan mewakili pemerintah daerah, aparatur sipil negara, seluruh masyarakat, mengatakan bahwa untuk menata sebuah perubahan memerlukan aparatur sipil negara yang jujur dan profesional dengan sebuah persekutuan dan tali silaturahmi yang kuat. Karena hanya orang hebat yang bisa membuat perubahan, tegas Bupati Oli. Sebagai pemerintah dan aparatur sipil negara, saya ingin menghimbau bahwa untuk menata sebuah perubahan, melakukan sebuah perubahan di atas kop, membutuhkan aparatur sipil negara yang jujur, kerja keras tanpa mengenal lelah. Tapi juga para aparatur sipil negara yang handal dan profesional. Walaupun kita memiliki segala yang sudah saya sampaikan tadi, kita hebat berpikir, beride, bergagas, tapi saya ingin sampaikan bahwa persekutuan itu penting. Meningkatkan tali silaturahmi itu penting. Hanya orang-orang hebat yang bisa merubah negara, provinsi, dan kabupaten melalui persekutuan yang dibangun di antara semua orang itu. Baik yang tingkat bawah sampai dengan tingkat atas. Baik dari para kepala distrik, kepala kampung, sampai bupati, warga masyarakat, sampai tokoh agama, para kapolsek, Dewramil, dan poster, sampai dengan panglima. Kita semua bersinergi, maka kabupaten ini akan berubah, tapi juga provinsi ini akan mengalami perubahan, tapi negara ini akan dilayani dengan baik. Karena itu dalam rangka membangun sebuah persekutuan yang baik, maka marilah kita hidup bersilaturahmi dengan baik. Jauhkanlah sikap egoisme di antara kita, sehingga hubungan baik yang selama ini terjaga terus terwujud bagi dunia, tambah Oli. Hampir searah dengan sambutan Bupati, Ustadz Haji Komarudin saat menyampaikan hikmah halal bihalal yang mengajak semua orang yang berada di Biak Numfor terkuat hidup berdampingan di antara umat beragama, sehingga persatuan dalam kebinekaan ada di Biak, karena Biak pintu gerbang Papua. Kebaran dan kebaran masuk ke Biak itu punya slogan namanya Biak bila ingin Anda kaya masuk ke Biak, karena di Biak tidak ada mall, yang ada pantai. Mau
grup Qasidah Al Amin Belakang Patina hadir dengan lantunan lagu-lagu yang berlafazkan perdamaian yang menjadi tanggung jawab semua orang, serta lagu-lagu yang menyatakan rasa syukur karena Tuhan. Hadir dalam acara Halal Bihalal, Ketua DPRD, Wakil Ketua, dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Staf Khusus, Kepala SKPD, Kepala Distrik, Pimpinan BUMN, BUMD, Ketua Tim Penggerak PKK, Biak Numfor, para mubalik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, Ketua Ormas Islam, serta para Ketua Tamhir Masjid, dan seluruh aparatur sipil negara di lingkup pemerintah Kabupaten Biak Numfor.